magma intrusi tadi. Jadi magma yang menyelusup, berarti batunya kan ini duluan. Mm-hmm. Ini ada duluan, mm-hmm. terus yang tengah itu menyelusup, menyelusup. Halo, jumpa lagi di Merapi TVC. Hari ini Jumat 30 April 2021. Dan Merapi hari ini tertutup kabut untuk visualnya. Sebagai gantinya, saya akan tayangkan video yang saya visualkan kemarin yang belum sempat saya tayangkan, dan beberapa explore Merapi yang saya lakukan bersama teman-teman menelusuri batu Kemploso yang ada di Kali Kuning. Karena teman-teman belum sempat ke sana, jadi kemarin saya antarkan. Dan terjadi guguran ke arah Kali Kuning, ini cukup lumayan besar. Namun untuk batu-batu besar yang muncul tidak terpantau ya, karena tipis. Guguran itu masih terjadi terus-menerus, namun untuk visual kurang lebih tajam. Dan saya rasa aktivitas sedikit berkurang. Mudah-mudahan saja ini adalah awal yang baik untuk Merapi. Dan monggo dilanjut untuk visual. Nanti ada juga penjelasan tentang Kemploso oleh Mas Elisabeth juga ya. Tentu mana? Kok kebeledak ya mengenai? Medun wis ra nang watu kok ngene meneh ning isor kono. Wah, ono. Dari Bangkalan. Hei. Mengring-mengring, guys. Ada beda ini di sini. Nah, di sini adalah jenis batuan breksi ini. Apa? Terdiri dari bermacam-macam penyusun. Ada batu kecil, kerikil, batu besar, terus pasir. Jadi beda sama yang bawah ini. Jadi sama yang bawah ini, sepertinya ini batasnya ini, nah di sini batasnya itu. Oh iya. Nah, yang bawah itu yang magma intrusi tadi. Jadi magma yang menyelusup, berarti batunya kan ini duluan. Mm-hmm. Ini ada duluan. Mm-hmm. Terus yang tengah itu menyelusup, menyelusup. Berarti kan di desel. Oh, desel, desel. Magma cair yang desel. Cari rongga yang mencari celah. Celah ya. Atau rekaan. Mencoba keluar karena tekanan yang besar sekali. Dan ini jadilah ini. Bisa berkilo-kilo loh ini. Dari puncak Merapi sana atau dari mana? Magma chambernya dari pusatnya dia mencoba mencari keluar. Saat di atas kawah atas sudah terblok ya. Dia mencoba naik enggak bisa, makanya dia mencari rekaan-rekaan itu. Dan akhirnya kita bisa lihat ini berkilo-kilo ini. Oh, jadi proses terbentuknya watu Kemploso itu seperti itu. Iya, oh. Proses magma yang ingin keluar melalui rekaan gunung berapi. Oh iya. Kalau kemarin ya, pas sebelum adanya erupsi, erupsi efusif Merapi kemarin kan banyak kegempaan itu. Nah, itu salah satunya seperti ini. Proses magma yang di dalam itu nyari rekaan. Ya, deformasi sehingga menyebabkan ya, tubuh gunung menggembung itu dan bergetar itu ya. Besok kalau yang atas itu
Tererosi, kebuka. Mungkin kita bisa melihat magma apa batu kemploso yang lain di atas sana. Oh iya, lidah lava itu. Iya kayak gini. Oh iya iya iya. Oke. Siap, terima kasih Mas Gali. Sama-sama. Oke, kita lanjut lagi menelusuri sampai ujungnya sana. Kain jar, luar kain. Kan lemah gigi di dinas pertanian atau dinas pertanian tapi di sewa paling di sewa ini sewa itu bulan ini nah jadi ini tapi ditusur sewa perkiraan gitu sewa pun ada nama kita sewa ini jadi orang tekan pusat tapi ini oknum-oknum terbentuk nah iya jelas rakyat sewa nyewa. Aku kaya tahu mesti banter kayak nabrak teman sang kono aku kan. Iki nang grafi ya. Nang grafi ya. Cewe tamu ndek ditutup terus kok pas apa mau. Sing suka parkiran ngalor. Tutup ora. Parkiran ngalor tadi kayak gitu ditutup toh di tembok. Lore meneh. Lore meneh. Heeh. Dadi adewe aja liwat kawasan taman. Kayak kan taman ayo taman sing tandur kembang kuwi lho. Adi liwat lore. Ene dalan setapak, dalan ning ndelok ning kali kuwi aku mbiyen rono sithik dhewe kan tekan Pak Satpam. Anu Pak nek ajeng ten pinggir kali liwat mudi. Liwat mriki kan. Gimana tau? Dari awal, dari awal. Ah.
Ayo ning watu kemploso ya, Mbah. Watu kemploso. Ayo, gawe watu apa? Ngono ku malah payu. Watu-watu. Yo aneh-aneh ngono kuwi. Oh. Wis sing watu ijengmu payu ora mau bini. Payu 2000. Ah tak komen. Wah, saiki aku arep argumen apa to iki? Tenanyarne Mas. Lah ya. Baik bengi aku dulu kayak waktu macan kayak gini waktu macan jadi waktu kita gue kayak ini tak sih kepras ya kepras ya leh dibasu den leh tugel tis dibasu den ya pak den kemudian yang moncong itu gue kemudian bahas ini tugel eh karena ini ngelalui puma lo macan kayak lo gue sepatu lo puma iya terus leh tugel dibahas den terus leh batu nisan dibahas Pak Dar. Pak Dar.